Oke, teman-teman semuanya, walaupun abang capek, abang harus semangat teman-teman buat kalian dekat dengan abang. Jadi abang harus kasih tahu ke kalian bahwasannya ini gurunya abang 7114928282. Dan ini ID-nya teman-teman. ID Agile Gaming 4896492733. Silakan kalian add dan sesuai janji abang, abang akan ganti baju teman-teman. Ganti baju teman-teman, ganti baju ini teman-teman. Oke dah. Ini gak ada lagi yang bisa dibuka ya. Walah, gift. Tadi aku dapat apa sih kok bisa dapat ini ya di video sebelumnya, kalian lihat deh. Kenapa abang bisa dapat ini? Penasaran abang. Oke, sip. Oke, ada komentar juga Jaleman JR teman-teman. Oke dah. Kita akan coba terima permintaan kalian. Oh, udah diterima semua ya. Oke dah. Kalian masuk dulu teman-teman ini. Dan ini kalian masuk. Oke, kita lihat apakah abang menang dan abang mungkin akan itu ya. Akan bacain pesan. Apa ya? Pesan lah. Apa ya? Abang akan seperti video sebelumnya gitu, abang akan memprediksi lagi siapakah akan yang nembak duluan, siapakah sebelumnya abang ngasih tahu ya siapa yang mati duluan. Ternyata bener teman-teman. Silakan kalian lihat deh video sebelumnya. Oke dah, sekarang kita lihat dulu sampai akhir ya teman-teman, sampai akhir tonton. Abang sekarang lagi live di Agile Squad di Facebook. Kenapanya emang kakak? Oke. Coba. Oke, kita lihat. Dia lagi ngetik pesan juga. Dan tadi di Jaleman JR kan nanya soal sholat, terus abang kenapa cara menyemangatin sholat gitu. Terus abang komen-komen, terus jawabannya Jaleman, ya kakak insya Allah pasti bisa, terima kasih doktrin dari kakak. Bersyukur bisa chattingan sama kakak, wadaw. Iya sama-sama. Saya juga bersyukur. Sama-sama bersyukur punya adik yang semangat dalam ibadahnya. Ibadahnya pengen lebih baik. Pengen lebih baik. Iya, sama-sama bersyukur punya adik yang semangat dan dalam ibadahnya pengen lebih baik. Oke. Nah, kenapa emangnya kakak? Karena Ana juga nggak mau kakak nanti ada yang suka, tapi hanya dengan foto dan kecantikan. Oh, benar. Menurut kakak, cantiknya perempuan itu dari hati ya. Cantiknya seseorang itu dari hati teman-teman. Hatinya jelek maka seluruh pelakunya jelek, kita apabila buruk maka seluruh pelakunya juga buruk teman-teman. Jadi kalau yang sering ngomong kotor, sering bersangka buruk kepada orang, sering mikirin orang, sering apa ya, cari negatifnya seseorang teman-teman, dia tuh hatinya lagi sakit teman-teman. Hatinya lagi kotor, hatinya tuh perlu diobatin teman-teman. Dengan cara wudu, dengan cara sholat, dengan cara apa ya, introspeksi diri gitu teman-teman. Bahwasanya dirinya itu nggak sempurna gitu, penuh dengan dosa. Ya kalau ngasih tahu nggak apa-apa, tetapi kalau seandainya ngujat orang,
ngebully orang itu yang nggak dibolehin teman-teman. Kalau ngasih tahu yang baik kayak gitu, tapi nggak dengan tujuan mengecilkan orang gitu. Misalkan ngasih tahu orang di depan orang banyak gitu teman-teman. Jadi itu tuh kayak ngejek orangnya gitu. Woi sholat woi, misalkan apa ya? Woi kamu nakal banget, tapi di depan orang banyak kayak gitu. Itu nggak boleh juga. Ngasih tahu juga harus es. Ngasih tahu juga harus ada tempat-tempatnya teman-teman, dan waktu yang tempat-tempat jangan jangan apa ya, jangan gerasa gerusu lah teman-teman, gitulah menurut abang. Oke teman-teman, ini dari Zaleman. Iya amin, iya amin. Oke, Zaliman. Oh, abang sendirian mainnya, pantesan bayi sepi. Walah. Oke, sip. Eh, ini kok nggak bisa kekirim ya? Oh, oke, oke. Maaf, nge-lag. Oke. Gak ada yang kirim pesan lagi? Tadi Zaliman udah dikirim pesan. Makasih yang sudah nge-like-in abang. Makasih, semoga Allah ngebalas kalian semua. Ayu Gintara, game burik, game kentang ya. Iya bener. Ya sebetulnya enak juga loh gamenya. Enteng gitu tuh. Sebetulnya game enak loh. Nggak boleh ngomong gitu Ayu. Coba kita lihat Ayu. Ayu Gintara, walah. Oh, dia sukanya main apa ini? Main apa ini? Main Saints. Oke, Ayu Gintara mohon untuk nge-follow abang. Nge-follow, ngebagikan teman-teman. Oke, makasih yang sudah follow, yang sudah like, sudah komen. Oke. Oh, ini kurang pesannya. Oke teman-teman, kita langsung saja cari orang ini tuh di dalam ini, tebak-tebakan perempuan atau laki-laki teman-teman. Tebak-tebakan ini laki-laki atau perempuan di dalamnya. Komen, komen, komen. Nanti di akhir live abang kasih tahu ini perempuan atau laki-laki teman-teman. Coba tebak-tebakan, komen, komen. Kata kalian ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki kita perempuan, tebak di dalam kostum ini, komen komen di Ajal Squad, komen komen. Yang bisa tebak hebat. Komen komen komen. Kira-kira ini apa namanya laki-laki kita perempuan? Silahkan komentarnya di dalam live-nya di Ajal Squad, teman-teman. Waduh, ayo komen, komen, komen. Oke, teman-teman, di situ ada orang. Kita dari jarak jauh dulu, teman-teman. Tadi ada orang lewat. Oke, di manakah batas zonanya? Oh, di situ, teman-teman. Wah.
ada orang mana tadi? Ada orang tadi, orang, ada orang. Ayo. Mana nih orangnya nih? Oh, itu dia. Oke. Oke, ada yang bertengkar tadi di sebelah sana. Kita lihat sebelah sana ada yang bertengkar, teman-teman. Abang ini baru sendirian. Udah lama nggak sendirian-sendirian. Oh, ada orang, teman-teman. Wah, mati duluan. Kurang cepat, teman-teman. Dia pakai shotgun. Oke, teman-teman, thank you semuanya. Oh, gold, teman-teman. Quick equip. Oke, gold. Gold, sampai jumpa silver, abang gold, teman-teman. Oke dah. Silakan kalian. Ini ternyata perempuannya, teman-teman ya. Oke. Pas equip ini aja lah. Ternyata perempuan kan. Bang, saya minta diamondnya buat beli cutter. Sok, kirim abang 1000 diamond dulu. Diamond dulu. Dulu. Bang, mabar please. Oke, kirim komentar yang mau main. Oke. Oke, teman-teman, abang akan buka Lucky Royale sesuai janji abang. Lucky Royale-nya buka satu lagi, teman-teman. Dapat apa? Woi. Oke, dapat sepatu lagi, teman-teman. Oke, silakan kalian advance 4896492073 teman-teman, dan ID-nya 711492. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.